Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya. Daripada kalian harus bolak-balik lihat channel gua udah upload apa belum. Ya hari-hari, yo yo, balik lagi sama Glow. Kali ini kita lanjut lagi main Dragon City. Oke, di episode kali ini gua bakal ngasih nama ini ya dulu nih. Nah. Taruh gua kasih tahu dulu di episode kemarin tuh dapetnya apa aja nih. Di sini tuh ya di Breeding Mountain itu kemarin nikahin Gumi sama Dark ya. Itu dapatnya nih. Nah, si ini nih. Yare. Neon Dragon ya udah punya gua, jadi enggak usah lah. Terus kalau di sini Flame Titan sama apa itu di episode sebelumnya, lupa gua. Ya pokoknya Flame Titan lah. Sama apa gitu. Lihat aja dicek di episode sebelumnya. Dapatnya ini, si Sun Dragon. Ya, tuh, dapat tuh Sun Dragon tuh. Yang belum punya kan tinggal lihat tuh di episode sebelumnya tuh Flame Titan sama apa gitu. Tuh dapat Sun Dragon tuh bisa tuh. Oke. Ya. Jadi sekarang ini dulu. Terlalu mana lagi? Oh, ini dia. Level 20. Dari si Sin. Dari Sin. Sin N2 kasih nama Snow Griffin. Keren nih. Boleh-boleh lah. Snow Griffin. Snow Griffin. Oke, Snow Griffin. Yosh, next. Si Boulder ya. Nah, ini dia. Nah, udah gue naikin level 20 juga. Dari Wayan Nusa. Namanya, waduh panjang banget sih ini. Trenggiling Golem Baja. Gak usah pakai Trenggilingnya dah. Ini Golem Baja aja. Kepanjangan itu, kayaknya gak muat dah. Kepanjangan gak muat coy. Golem Baja. Oke, okay. Dah gini aja keren loh. Golem Baja keren. Oke, okay. Saatnya breedingnya. Ntar lo, gue ada naga lagi kalau gak salah dah. Udah gue ini, gua heads. Kok ini aneh, gua kadang-kadang ini malah ke lantai gitu loh. Gua mencet bangun malah ke lantai. Pengen gua cepet-cepetin tuh lantai-lantainya tuh, lantai batunya. Lantai. Kok lantai sih? Ini batu-batu buat jalannya tuh. Bisa dibilang nah nih ini. Dekorasi ini stone tile tuh. Stone tile. Apa itu? Tile tuh apaan ya? Anjay. Sial. Ya pokoknya gitulah, tempat buat apa? Jalur jalan lah bagi orang, padahal enggak ada orang di sini. Oke. Jadi di sini gua ada naga epic nih. Kayak ini. Solar Powered Dragon. Oke. Yang mau kasih nama silakan nih, Solar Powered Dragon. Ini dia Stegosaurus ya ini. Lu bisa searching aja di Google kalau nggak salah ini Stegosaurus dah. Coba deh gua rilis. Gue naikin beberapa level aja biar kalian tahu ininya gedenya gimana gitu. Ini satu ini lah. Gue gak ada naga lagi soalnya. Ayo berubah. Masih belum berubah. Ini kecil tapi ini bentuk kecilnya kan, tapi badannya gede gitu. Nah oke, berubah nih. Nah no. Ini Stego kan ya kalau gak salah. Stego. Yang mau sih nama silakan nih. Stego kalau nggak salah sih itu namanya, nama dinonya. Gue nontonin air kah solo. Oke, breeding. Oh ya dari yang sanctuary aja dulu. Ada yang request di sanctuary solo. Oke, dari Rafif Dwi Junior. Nikahin Coolfire Supersonic sama Coolfire. Coolfire Supersonic tuh Down Metal. Nah Coolfire aduh kepencet recordernya mulu. Nah ini dia. Oke, okay. Waduh perbedaan levelnya jauh banget nih. Supersonic 30, Coolfire 15. Oke lah, apa-apa.
Ya iyalah cuma 11 jam. Ya udah. Kalau enggak salah itu bisa dapat legendaris dah. Kayaknya gue udah pernah breeding soalnya. Udah pernah dapat legendarinya apa gitu. Entahlah. Lupa gue. Oke. Next dari Mang Agus Ardika. Ini kayak laser sama joker. Tinggal tulis aja lah ini mah. Laser. Terus dia suruh ini ya, naikin level 20 ya tuh. Di off record gue ada naikin levelnya ke 20 karena gue ada foodnya juga lagian. Oke, berapa jam? Yah, cuma 9 jam asli dah. Dari kemarin kenapa sih gue 9 jam mulu anjay. Oke, ini gue bakal coba. Gue udah dapet sih Millennium Dragon. Tapi di sini suruh breedingnya fire sama listrik apa nih? Dapetin Millennium bukan itu anjay. Tapi ya udahlah, kita tes aja siapa tahu dapat. Ayo, berapa jam? Ya, kan 9 jam lagi, aneh gua mah. Udah berapa kali? Udah dari kemarin loh. 9 jam mulu anjay, aneh. Kalau enggak salah gua udah ada Millennium deh. Nah kan gua udah ada Millennium. The King of Elements. No, udah ada. Waktu itu breeding apa gitu, gua lupa. Oke, next gua bakal battle di arena karena di arena udah bisa make heroiknya. Karena gua udah ke Primal 2 nih. Waduh, turun lagi nih. 8925 tuh. Aduh. Kalau gua ganti dulu. Oh iya, tadi lagi diganti skillless, kocak. Ya udahlah. Wih, lawannya level 40 nih, gak bisa. Gue belum ke level 40. Waduh, lawannya. Taruh. Sabar. Oke, 20-an nih lawannya nih. Aduh, gue mesti naikin naga lagi. Food gue masalahnya. Gue belakang ini, gue gak pake tool dulu soalnya. Soalnya lagi ketat banget, asli dah. Langsung banet. Banet anjay, parah. Jadi gue belakangan ini gak pake tool dulu. Pas udah ke unbanet nih gue nih waktu itu tuh. Sampai sekarang nih gue belum pake nih pake, belum pake tool lagi. Ya kali baru ke banet. Terus ke banet lagi anjay. Gila ya. Baru kelar ke banet, ke banet lagi. Kan gak lucu loh. Oke. Oke, lawannya level 30. Gaskan. Oh ya, slot alliance gua ada 2 tuh yang mau join silakan. Dan juga entar dulu deh, entar gua kasih tahu. Soalnya masih ada yang nanya cara dapetin poin PTS-nya gimana. Lah kocak lah. Tar, setahu nih. Padahal ada loh di situnya. Tinggal lu buka alliance. Itu kan pas awalan tampilannya kan member tuh, member di sebelah kanan member tuh. Member-member alliance-nya itu ada bacaannya kok. Di situ lu mesti ngapain? Menang arena lah atau enggak breeding lah atau enggak heads lah. Nih. Masih ada yang enggak tahu soalnya. Paling nanya. Nih, lu alliance nih, no. Nah, pojok di kanannya nih. Nih, no, baca no. Breeding Dragon. Nih, Breed Dragon nih. No. Gue tadi ya bisa ambil-ambilin. Nah, gue baru 3000 PTS-nya nih. Nih, Breed Dragon nih. No. Lumayan dapat ini 60 loh. Sapphire Dragon. 60. Wah. 100 bisa di-hatch nih. Waduh. Masih 98.000 kah? Masih breeding-breeding mulu nih. Oke, kita lanjut lagi. Tar dulu. Jangan lanjut itu dulu. Kalau nggak salah di eventnya, gue bisa ambil chest nih, chest legendaris dah. Kalau nggak salah. Nah ini nih, chest legendaris nih. Ya kan ya? Bisa dapat legendaris nih dari sini. Nah, ayo. Nah ini nih. Ini bisa dapat legendaris kan ya? Wow, ciluk.
Ya bodo amat lah. Udah gua duga dapat food anjay. Next, ya dapat. Dikit heroic, bro. Wow, heroic. Dua nih. Abis ini gue ini nih yang XL, abis itu heroic. Yos. Ya cuma sih gue dari situ ya. Belum pernah dapat heroic gue anjay. Dapatnya food mulu anjay. 400.000, 600.000, 600.000 ya segitulah. Gue gak berharap banyak sih kalau dari chest-chest begitu. Salah, bukan lu. Lu cuma pajangan ya. Gue lagi fokus ke Miley nih. Biar dia jadi A plus dulu lah. Dia legendari bintang 2 soalnya. Sayang kalau gak di-tagin. Grim Reaper. Slebeo. Ketepak berserak kau, ha? Mamam tuh ketepak berserak kau, ha? Sini Marco. Weh. Minta ditepak berserak. Mamam tuh. Yare. Yos. Berapa nih? Waduh. Mic gua mau habis ini baterainya. Jadi gue mic-nya tuh pakai HP yang baterainya udah bocor banget sih. Udah kembung banget. Oke, kayaknya segitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, bro. Subscribe lagi.